Jadi dan dikatakan mengabdikan diri itu, perasaan mengabdikan diri itu artinya ada perasaan, dia sifat dalaman, bukan sifat zahir. Hamba, sifat hamba ni apa dia sifat hamba? Sifat hamba itulah rendah diri, hina diri, fakirnya diri, jahilnya diri. Itu sifat hamba. Maka di dalam mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, kita perlu ada bawa sifat kehambaan ini. Rasa kurang, rasa dhaif, rasa lemah, rasa jahil. Dah namanya hamba, maka watak hamba itu begitu. Jadi dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT ini, yang dilihat, yang diterkirakan dan bakal menerima balasan daripada Allah Ta'ala itu bukan kerana memperbanyakkan kuantiti, tetapi amalan yang disertakan dengan kualiti. Tidak dilihat sebenarnya pada rupa bentuk, cara kita berpakaian, cara kita hidup, berapa banyak kita buat. Inna Allah yang menjadikan suara kemahuan itu. Semuanya Allah Ta'ala nak melihat kepada untuk paras kamu dan kehadiran kamu. Walaupun sudah menutup amal itu, tetapi melihat pada hati dan amal. Maka melihat pada hati itu merupakan inti pastinya ibadat. Inna al-a'mal binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Niatnya hanya untuk Allah. Maka niat itu sudah diletakkan di mana? Di dalam bentuk amal ibadat itu. Kita solat, angkat saya tak kena ihram, di situ ada niat. Niat tak mungkin letak di mana tengah makan, niat solat tu. Niat itu tidak mungkin kita letakkan di mana kita memandu kenderaan. Tetapi niat solat letak di tempat solat. Niat puasa letak pada puasa. Niat yang haji letak pada ibadat haji. Niat yang zakat letak pada tempat yang zakat. Maka apabila ibadat ini, niat itulah yang perlu di ditunjukkan buatnya hanya untuk Allah. Tidak ada lafaz niat dan diakhiri dengan surga, pahala. Semua nak rata-rata niat kita itu ujungnya apa? Diakhiri dengan lillahi ta'ala, kerana Allah. Salli faman zahri arba arka'atin ala al-ma'kuman lillahi ta'ala. Nama itu semua ada di Allah Ta'ala. Nama itu rupalah hasil asbab di Allah Ta'ala. Yang mandi wajib, angkat dan besar pun di Allah Ta'ala. Maka niat nafas di Allah Ta'ala ini nak dibimbing hati kita supaya tujuannya hanya untuk Allah. Jadi sebab itulah para sufi itu menyebutkan ibadat itu ianya bukanlah semata-mata ibadat, tetapi ibadat itu kita panggil khidmat. Solat, puasa, zakat, haji ini dianggap khidmat. Orang kalau tolong ataupun berkhidmat, bukan ada hamuan apa pun, tolong, kerana tolong saja. Bukan minta sebarang sumbangan, tidak ada. Tidak ada hamuan, tidak ada. Sebab namanya khidmat. Nama dia khidmat. Kita tahu kan, kita selama ni buat ibadat kerana menyembah Allah sebab menunjukkan perintah Allah. Tetapi kita beribadat selama ini, dia punya mirip bermirip dan lebih tentu kepada bisnes. Bisnes kan ambil diberi barang, dapat barang, beri duit, dapat duit. Itu bisnes. Dengan Allah Ta'ala ini, para sufi tidak mahu sedemikian cara mereka beribadat. Aku solat duha, mana rezekinya? Aku baca Quran tengah malam, mana penghujah di besok di kubur? Bangun malam, mana cahaya dalam kubur? Para sufi tidak minta begitu. Para sufi itu apabila ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Tidak mengharapkan sebarang balasan.
itu hakikatnya mengabdikan diri pada Allah. Namanya hamba kan? Hamba itu bukan gaji, berbeza. Bibi bukan gaji, ada gajinya. Hamba mana ada gaji? Hamba ni atas simpati tuan sahaja. Tuan dia beri makan, dapat. Tak beri makan, tidak. Dia beri pakaian, beli. Kalau tidak, tidak. Hidup apa dan ada sahaja. Itu hamba. Adapun kita hamba kepada Allah ini, tidak memerlukan sebarang imbuhan yang datang kepada kita. Tidak ada sebarang gaji ataupun apa sahaja pemberian dari Allah. Hanya ibadat sahaja. Justru itu untuk memperolehi. Allah tu maha pemurah. Kalau tak minta pun diberi. Dan banyak hidup kita selama ini tak minta pun Allah beri. Tuan-tuan mungkin tak teringat. Tuan-tuan datang ke masjid ini untuk solat berjemaah, mungkin tak teringat untuk memperolehi pahala 27 kali ganda. Tapi dikarenakan amalan kita ni Allah beri tak pahala itu nanti? Beri sebab Allah dah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pantangan menceritakan bahawa orang siapa menjaga solat berjemaah diganjarkan 27 kali ganda. Sepenuh bulan Ramadan, amalan fardu digantikan 70 kali fardu. Amalan sunat bagaikan fardu. Maka tidak nanti lah kita bicara seperti ini dan datang daripada ilham daripada Allah SWT, wahyu daripada Allah Taala. Bermakna kesimpulan ini datang daripada Allah. Seadaan tuan-tuan tak teringat pun pahala 70 kali ganda. Amalan sunat bagaikan fardu tak teringat. Tetapi tuhan Allah, Allah beri. Justru itu yang kita perlu sibukkan hati kita ialah ingat kepada pemberi itu, bukan benda yang diberi. Sibukkan hati kita dengan pemberi, bukan dengan apa yang diberi. Seorang anak yang mengenal jasa ibu bapanya, bermakna anak itu sudah matang, maka tidak mengharapkan sebarang pemberian daripada ibu bapanya, hanya sekadar cipukkan adik, pakaikan pampers, tidurkan adik, pergi ke pasar, beli barang. Itu anak yang matang, dia tidak mengharapkan apa-apa, dia hanya sebagai khidmat untuk ibu bapa dia. Tetapi anak yang belum matang, umur 4 tahun, 5 tahun, buat kerja sikit, terbang. Jadi sekolah tak nak, beri jajan, baru pergi. Itu pun budak-budak namanya. Tak apalah, tahap budak-budak. Adapun kita dengan Allah Ta'ala, sampai bila dia jadi budak-budak? Entahkan kefahaman kita ni buat hanya untuk Allah, untuk menyukakan Allah, dah selesai. Bukan kita kerja accountant nak beri pahala berapa banyak untuk kerja kita. Kita hanya untuk Allah semata-mata. Justru itu nak jadikan amal kita itu supaya mempunyai kualiti. Maka hatilah perlu ditajamkan, pandangan hatilah yang ditajamkan untuk memandang Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Tidaklah engkau melontar, wahai Muhammad, dengan engkau melontar. Jadi dengan engkau melontar, engkau melontar. Tetapi melontar itu hakikatnya Allah yang melontar. وَمَا رَمَيْتَ menafikan, bukan engkau. Ini pemerintah, kita kena mana ambil, ini kasban. Kasab ini ikhtiar. Ambil nota. Walakin, tetapi hakikatnya hakpan pada hakikat sebenarnya Allah yang nota. Bukan engkau yang datang ke masjid, ke mana engkau datang ke masjid. Tetapi yang datangkan kepada Allah yang datangkan. Bukan engkau yang bangun malam, ke mana engkau bangun malam. Tetapi yang bangunkan kau itu Allah yang bangunkan. Bukan kau yang kerjakan terawih betul rakaat, bukan kau dapat kerjakan terawih betul rakaat. Tapi yang kuatkan kau, hendaknya itulah Allah Ta'ala yang mengganti kau untuk melakukan betul rakaat. Kita semayang kita khusyuk, rasa khusyuk. Bukan kau yang rasa khusyuk, tapi Allah yang khusyukkan. Jadi hati tugasan ini dengan Allah dah selesai. Semuanya Allah. Tidak ada terpihak kita, tidak ada. Cuba hayati perkataan khawfalah ini. Apa itu khawfalah?
la haula wa la quwwata illa billah. La haula, tiada kekuatan. Anak-anak maksiat. Tiada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Illa bi'ismatillah, melainkan pemeliharaan Allah. Seorang tak bermaksiat, tak berbukan, bukan sebab dia tahu ilmu, bukan. Beberapa yang berilmu buat maksiat, tahu rasuah tak diambil, ambil. Tahu tak boleh umpat, umpat. Tahu tak boleh putus kesatu rahim, putus dan juga. Orang agama, orang ahli surah waktu masjid. Bermakna bukan ilmu yang memberi kekuatan untuk menghalang sebuah maksiat terbuka. Dia hanya info saja, maklumat. Ini haram, ini halal. Lepas tu kita yang memilih. Haram halal kita yang memilih. Jadi, dia ada kekuatan nak menolak maksiat, nak menolak kemungkaran, illa bi'ismatillah, melainkan pemeliharaan Allah. Kita tak buat maksiat sebab Allah pelihara. Wala quwata, la haula, tiada kekuatan. La quwata, wala quwata, dan tiada kekuatan. La haula, tiada daya nak tolak maksiat, melainkan pemeliharaan Allah. Wala quwata, dan tiada kekuatan ala ta'ah, untuk dirikan ketaatan. Illa bi'audillah, melainkan pertolongan Allah. Tak kuat maksiat, kesimpulannya, tak kuat maksiat sebab Allah pelihara. Buat ta'at sebab Allah bantu, dah selesai. Maka haukalah ini, ini pantinya nak menafikan diri kita. Jangan cerita dan silap kekuatan-kekuatan Allah, tetap kepada Allah, bukan ke pihak kita. Orang katakan ada nafi dan isbat. Menafikan kuasa diri, isbatkan illa Allah, hanya Allah. Menafikan kuasa diri untuk melakukan ketaatan, isbatkan Allah, illa Allah, hanya Allah. Jadi kesimpulannya kembali kepada rukun iman yang keenam, bahawa baik buruk daripada Allah. Hakikatnya begitu. Tetapi bicara kita ini di dalam masa ilmu, halakah ilmu pengajian, kita kata baik buruk daripada Allah. Taat Allah, maksiat Allah, bukan Allah. Namun kita kita berada di luar sana, di depan orang yang zahir ilmunya lemah, imannya sedikit, takwanya, maka kita berkata baik kepada Allah, buruk kepada kamu sendiri. Dan setelah penceramah, ustaz-ustaz dapat mengajar, dia pun tutup majlis kuliah mereka itu, yang baik dan berkatakan kepada Allah, buruk kepada kemahan saya sendiri. Saya mohon maaf pada tuan-tuan, tak untuk suka Allah kepada saya, jika terlanjur bahasa, tidak berkata-kata. Itu namanya bahasa beradab. Adab nama dengan Tuhan. Jadi, memang disebutkan dalam kitab Usuluddin, kitab Tauhid itu, menyandarkan sesuatu yang buruk pada Allah itu tidak wajar, malah haram. Allah buat zina, Allah tak tersemayang, Allah bunuh orang, Allah zalim, Allah darat. Itu haram, berkata demikian. Maka haram seorang itu menyandarkan yang buruk itu pada Allah dalam adab bertutur. Tetapi segi akhlak pedagang kita, akidah kita, baik daripada Allah, buruk daripada Allah, kerana melihat kepada hadis Nabi dan menceritakan tentang rupanya iman yang keenam itu, berimanlah kita kepada ketentuan baik buruk daripada Allah. Baik, tiba-tiba suatu itulah ada golongan, mereka itu pergunakan poin ini untuk terus mengikut, menyembah nafsu mereka dalam bermaksud dan menggap, mengatakan semuanya Allah. Macam mana kita nak menerangkan ataupun memahamkan situasi ini yang mungkin-mungkin kita juga terkeliru? Kenapa Allah ceritakan seorang hamba itu bermaksiat, buat ingkar, muka, kemudian Allah juga beri dia dosa,
kemudian Allah azab dia. Kan akal tu, dia tak boleh juga. Allah beri jadikan hambanya itu, datangkan ilham untuk maksiat kita, diberi dosa, nanti diperkirakan besok di akhirat, pasti masuk neraka. Kan akal kata, kenapa juga begitu kan? Kan akal kita begitu. Maka kalau akal berpikir seperti itu, selalu pemikiran inilah dibawa oleh orang talis, orang barat untuk merosakkan akidah kita. Ditambah dengan kesan-kesan hati itu syaitan. Maka jawabnya begini. Perbuatan Allah itu tidak boleh dipertikaikan. Baik itu orang beriman, kita pegang pada Al-Quran dengan Rasulullah Amal Yusuf Hussalud. Tidak dipersoalkan apa yang diperbuat. Bahkan mereka lah yang akan ditekankan, dipersoalkan. Waktu muda buat apa? Waktu sehat buat apa? Waktu kaya buat apa? Waktu lapang buat apa? Kita dipersoalkan. Maka jawapannya begini. Kalaulah hamba itu Allah jadikan dia orang yang baik, diberi pahala, dimasukkan dalam syurga, ada sesuatu pertikaikan perbuatan ini? Bukan Allah memberikan soalan itu buat kebaikan, diberi pahala, masuk syurga, ada sesuatu pertikaikan dia? Tak ada. Justru itu, kenapa orang mempertikaikan Allah ciptakan hamba yang buat maksiat dan Allah azab? Perlu dipertikaikan? Tak perlu. Tak perlu. Oh, nampak ada di sini. Sebab dua-dua ini, yang buat maaf Allah cipta, yang buat buruk pun Allah cipta. Hamba Allah yang taat Allah masukkan dalam surga, hamba Allah yang buruk masuk ke neraka. Tak Allah ta'ala. Tak perlu pertikaikan. Inilah kadang-kadang orang yang mana sering kecewa dalam hidup. Bisnes dia jatuh. Hidup dia daripada kecil susah sampai ke tua pun susah. Daripada kecil dan anak yatim, dipersembahkan permain-mainkan orang. Sekolah tak menentukan siapa ke penjara. Duduk kat rumah anak yatim pun boring, bosan, lari. Sijil tak ada sekolah, tidak. Kemudian duduklah di mana tempat di Kuala Lumpur ini, di bawah jembatan, tepi-tepi jalan dan sebagainya. Kecewa itu dia, kata, kenapa Allah buat aku begini? Nah, tak pun kecewa. Kerana apa? Allah berfirman, لَيْتَ لِكُمَّوْ نَسَدْ إِلَّا وَسْعَهَا. Allah tidak memberhenti seorang hamba itu mendapat apa yang dia mampu. Bermakna siapa-siapa yang dipuji Allah, Allah dia berikan persiapan, kapasiti, kekuatan iman dia untuk menanggung pada pecahan itu, ujian itu dah siap-siap dah. Semua dah ada dah kekuatan itu. Bergantung pada iman-iman yang Allah beri. Berang siapa dia punya kapasiti iman dia kuat, makrifat dia punya Allah pun kuat, maka dia boleh menanggung dia. Timbul soalan, kenapa pula kita rasa tertekan, sakit, derita, petih dengan ujian itu? Yang rasa sakit itulah nafsu kita dan degil. Nafsu dan degil yang tidak mahu meredai perbuatan Allah. Itu nafsu itu degil itu. Ada perbuatan kata roh. Roh sudah dengan Allah. Kalau kata tentang jiwa yang beriman dengan Allah, ya selesai. Allah, aku terima je apa Allah buat. Aku terima. Itu iman itu jawapan. Tapi nafsu tak. Sebab itulah nafsu itu perlu dididik. Lebih perkiah supaya pergi pada Allah, kenal Allah, menyembah Allah, patuh pada Allah, redha pada Allah. Kan ramai kepada para masyayikh dulu kita bercerita, sering membawakan kisah ini, yang mana dulunya nafsu itu ada tanya Allah, tanya man ana wa ma ant. Siapa aku, siapa kau? Kata nafsu, kau kau aku aku. Aku nafsu. Kena berak. Samsir pun. Maka telah ditangkap dan dihumpangkan dan dalam neraka. Dibakar.
dan masa yang lalu. Setelah dia keluarkan pula, ditanya lagi, siapa aku, siapa kau? Nafsu pun kata, engkau aku. Darah tu nafsu. Maka dia tantang ke depan dia ke neraka. Dipenjarakan. Akhirnya dia keluarkan balik. Ditanya, siapa kau, siapa aku? Barulah aku menjawab, engkau Tuhanku, aku di hamba kau. Jadi sempena bulan Ramadan ini inilah madrasah mendidik nafsu kita. Kita pelik kan, kenapa dalam bulan Ramadan ni sebut dalam hadis syaitan-syaitan itu telah diikat. Tetapi kenapa manusia mesti buat maksiat? Jawapannya ialah, pertama, syaitan itu diikat pada bulan Ramadan sahaja. 11 bulan dia bebas, dia telah merekrutkan manusia menjadi seperti dia juga. Sebab itu manusia, kerana manusia pun kalau kata-kata bahasa itu benar, syaitan tegur diri, betul itu. Pembuatan macam syaitan sudah direkrutkan 11 bulan. Maka syaitan pun cuci tanganlah. Dan bulan Ramadan kalau nak menghasut pengurus manusia, tetapi rekod-rekod kita ada di muka bumi ini. Sebab itu manusia pun terus memaksa kita satu. Dengan ulama mengatakan, walaupun syaitan itu sudah diikat dengan Ramadan, tetapi bahan hasutannya itu masih teringat-ingat, teriang-iang di hati kita, bisikan itu. Dalam usah 9 bulan bisik pada kita, buat buruk, buat buruk, buruk, buruk. Jadi masih teringat lagi dengan kita lah kan. Kadang-kadang berselisih dengan isteri. Tak matang-matang biasa lah. Dah nama suami isteri mesti dah ketika minta pecah hati kan, kecewa. Bila isteri tutup hak, suami pun tutup hak dia juga, akhir bergaduh. Biasalah tu, maka. Jadi, walaupun kisah itu sudah berlaku bertahun-tahun yang lepas, tapi masih teringat lagi tu. Teringat dengan isteri kita kata apa? Awak tu, lelaki tak terpakai. Duduk rumah macam biawak hidup. Makan kita panas hati tu. Dia kata kita biawak hidup tu. Apa katanya? Tak kerja. Kita tak kerja. Kita pula sibuk mikir. Lelaki sibuk mikir. Tak kerja sibuk mikir. Kerja sekejap tu pula berhenti. Berhenti 3 bulan. Kerja 5 bulan berhenti. Berhenti lebih lama daripada kerja. Isteri marah. Ada kita mulalah nak kembali ke pangkal jalan, nak luruskan perjalanan kita, nak bertobat dan kita nak istiqomah kerja. Walaupun dah hidup kasih sayang, tapi masih teringat lagi kata-kata isteri itu. Mungkin kita pun pernah ingat lagi kalau bapak kita marah kita. Kita dulu memang jahat, budak-budak dulu jahat sangat. Sampai bapak pun kata, engkau ini anak iblis. Kita pun terkejut. Sebab apa? Bapak kata kita anak iblis. Dalam hati kita pula, ini siapa pula? Ini bapak iblis. Jadi kita pun marah juga dengan bapak kita. Dia kata-kata itu walaupun dah bapak kita meninggal pun, tapi masih teringat lagi. Jadi begitulah perumpamaannya. Walaupun syaitan itu telah diikat pada bulan Ramadan, tetapi bahan hasutan itu masih ada daripada kita. Sebab itu manusia dalam bulan Ramadan pun terus berkemaksud dan luka. Sebab itulah perlu dididik hati kita ini supaya disibuk-sibukkan dengan Allah. Latihannya apa? Pegang tasbih. Sebab tasbih itu dia tidak, dia adalah satu alat untuk ingatkan Allah, untuk ingatkan kepada Allah. Tak ada tasbih yang makan. Pegang tasbih yang makan, ini kritikal sangat ni. Lampak sana kata. Pegang tasbih isteri, pegang tasbih dengan pekerja, kerja kita. Tak. Tasbih itu alat untuk ingat Allah. Maka latihannya pegang tasbih. Latihannya sebut-sebut dulu.
Dan dia hanya cuba kita letak kesukatan pagi dan Allah contohnya 300 kali. Petang nanti 300 kali. Tujuan untuk apa? Untuk berlatih-latih sebut supaya datang ingat. Tengok tasbih, pegang tasbih. Baik, kita kadang-kadang tampan, letakkan kalimah Allah di dinding-dinding rumah kita. Orang tua dulu letak kalimah Allah di dinding-dinding masjid rumah kita, bukan tanpa kebiasaan semata-mata, tetapi ada maksudnya untuk kita pandang kalimah La Ilaha Illallah untuk ingat kepada Allah, ingat kepada punya nama. Berarti begitu. Sambil juga dalam tasbih. Ada setengah orang cuba lagi usaha untuk ingat Allah itu bercampur dengan orang-orang ahli fikir, bersama-sama dengan ahli tarekat. Untuk apa? Untuk diri ahli ingat Allah. Itu tujuan. Dan hakikat fikir itu adalah ingat, bukan yang disebut. Mula-mula pegang tasbih dulu, sebut-sebut dulu. Kalau sebut 100, mungkin ingat 20. Okey, itu latihan. Itulah satu tahap sudah jadi kebiasaan dan hati pun sudah dijernihkan. Ini satu tahap nafas naik dan turun hanya dengan Allah semata-mata, walaupun tanpa sebut, walaupun tanpa diucapkan. Latihannya ucap dulu. Dah lama-lama kita hanya perlu ingat. Ada lihat ada kapal selam di perairan Indonesia tenggelam. Kita pun dengar ada tsunami, ratusan ribu orang meninggal. COVID-19 melanda, pusingan kedua, pusingan ketiga. Isteri melintir. Dia buat kerja. Dah selesai. Memang tempat dengan Allah. Jadi latihannya ucap-ucap dulu, bergaul dengan ahli fikir dulu, dengar kisah tauhid. Kerana tidak ada majlis ilmu yang paling banyak sebut nama Allah melainkan pengajian ilmu tauhid. Dalam kita ilmu hadis yang paling banyak sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Itu kelebihan untuk majlis ilmu, majlis hadis. Tetapi kelebihan untuk dalam majlis ilmu tauhid, itulah pengajian yang paling banyak membawa kita kepada Allah. Ingat Allah, sebut Allah, fokus pada Allah. Kalau ilmu fiqh, dia membetulkan amalan. Tetapi ilmu fiqh ni kalau terlampau banyak, maksudnya kekah saja, berzikir tidak, selawat tidak, istighfar tidak, lihat diri terbiak, kekah saja, hati jadi keras. Dia tahu nak menyalahkan orang. Orang banyak tajwid, dia semak Pak Imam punya azan. Tak cukup. Sebutan tak dapat. Duduk belakang Imam, lazim kali musakal tak cukup panjang. Sin tak sebut betul. Satu kurang. Dengar Pak Imam baca surah panjang, debu tak kena. Mahalis hukum sekejap-kejap dua rakaat, dua harkat. Empat harkat, sekejap-kejap enam harkat. Dia sibuk dengan itu penyakit orang berilmu tu. Jadi kalaulah ilmu fiqh itu mengeraskan hati, maka ilmu tasawuf pula melembutkan hati. Jadi belajarlah ilmu tauhid, ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita buat untuk ibadat. Ilmu tauhid sebagai perkataan akidah kita, dan ilmu tasawuf sebagai perusahaan hati. Mudah-mudahan apa kita berlatarkan pada hari ini membaikkan dari pandangan hati kita untuk terus bergantung berkuat pada Allah. Kalau kita topik boleh berjalan, nanti sudah walhamdulillah tanpa pihak tahun bersama. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.